Anita. Dek, ini lagi antri ya? Iya, lagi antri tes antigen. Adik mau ke mana? Mau ke Binaga Gunung Sitoli. Oh, Gunung Sitoli. Yes. Itu Gunung Sitoli kan masih Sumatera Utara. Itu diwajibkan untuk ini juga, untuk ya, rapid juga. Ya. Sesuai yang udah aku baca tadi, ini yang udah baca surat edaran gubernur juga. Itu. Yang keluar masuk Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ini tadi jam 10 kami tadi rencana karena kami berangkat besok jam 12.50 kami rapid test di klinik di salah satu klinik di Medan. Terus kami disuruh dulu ambil voucher di kantor Lyonnya. Terus kami ke situ disuruh ke sini. Tahu ya enggak, kami dikasih tahu ada peraturan yang baru berlaku hari ini. Dan ini rapid antigen nih. Tapi itu kan untuk luar Sumatera Utara. Kalian kan masih Sumatera Utara, jadi kecewa gitu. Ya udah akan didebatkan tadi. Abang itu bilang kalau ya udahlah abang, terserah abang mau rapid test atau rapid antigen ini. Intinya kalau abang sempat ditolak di bandara besok, bandara itu bukan tanggung jawab kami lagi karena udah kami tahu gitu. Jadi kalau rapid test antigen ini menurut adik kayak mana? Ya menyusahkan lah bang. Menyusahkan? Iya. Apalagi kalian Sumatera Utara masih aneh gitu ya. Apalagi lah kami mahasiswa di sini. Mahasiswa nih, ini lagi mau pulang liburan atau? Pulang liburan. Oh gitu, berapa orang kalian? 4 orang. Jadi harga tiket kalian sebelumnya berapa? Kemarin 600-an. Oh berarti jadi tinggal 800-an juga jadinya ya? Iya. Gitu ya. Siapa namanya? Wilhelmus. Wilhelmus.